Halo Fog S dan Fog Air Rider. Pagi ini jadi ceritanya saya berangkat dari rumah, kondisi baterai ini 100%. Kondisi baterai 100%. Posisi rumah saya di Sawu Jajar. Terus tadi saya sempat ngedrop anak saya di daerah Arjosari. Dari Arjosari saya melewati tengah menuju Malang Selatan, kurang lebih 40 km dari kota Malang. Nah, ini saya pas berhenti di depan samping pabrik gula Krepet. Jadi kondisi sekarang sudah 28,2 km, sisa baterai tinggal 47%. Ini tadi saya cek di map, menuju rumah orang tua saya di Turen itu 12 km dari titik sekarang di pabrik Krepet. Jadi insya Allah ini semoga masih baterainya masih cukup. Nah, sekarang saya sudah di separuh jalan, 6 kilo lagi nyampe di rumah orang tua saya di Turen, dan posisi baterai sekarang dari 100% tadi sekarang sisa 31%, dan jarak yang udah saya tempuh 35,6. Ceritanya waktu berangkat tadi saya pakai mode S, memang kenceng, saya geber mentok. Apakah kalau kita menggunakan mode speed, alhamdulillah secara tunggangan juga enak motornya, sesuai dengan postur tubuh saya juga. Tinggi saya 176, berat badan saya 82, dan saya sendiri. Mungkin kalau berdua, mungkin baterainya apakah beda ya, memakan tenaga dua kali lipat lagi atau gimana. Mungkin kalau teman-teman yang sudah punya pengalaman bisa komen di bawah nanti di video ini. Buang kata mengumpat, tanggung jawab tiap frase kita bawa sampai akhir hayat. Let's do it together till we get all clean or finish. If you find me something miss on it, please forgive. Welcome to Neruts, our hometown. Show them fella. We burn, we live, we grow, and we rise. Yeah. Welcome to Neruts, our hometown, baby. Show them fella. We burn, we live, we grow, and we rise. And I am Monerosi, ambil posisi tanpa mic di tangan, aku pun bisa kasih energi. Menulis kosa kata adem di hati. Kalian pasti rewind lagi. Angkat bicara dari goresan pena, konversi jadi nada. Tak akan kau lupa. Berikan kalian warna style ngerapku punya nyawa. Lirik-lirik sederhana tapi syarat makna. Aku bukanlah dewa dalam scene hip hop itu. Tidak berisik. Samudra. Nyampe sudah. Nah itu rumah saya, di situ saya lahir dan besar mulai tahun 81 sampai detik ini ya, rumahnya tidak berubah. Jadi posisi terakhir 39,9 kilo dari arah kota Malang, kondisi baterai 100% dan sekarang sisa 23%. Mantap.